Halo, semangat pagi. Kembali lagi bersama Beng Beng. Video kali ini tentang crusher. Kali ini kita akan melihat crusher ya, mulai dari genset sampai ke dinamonya. Dan ini gudang gensetnya itu masih digembok. Ini gemboknya masih baru, kita pukul-pukul karena kuncinya sudah tidak ada. Nah, setelah kita masuk ke dalam, ternyata seperti ini kondisinya ya. Sudah habis semua tuh kabel-kabelnya dimaling orang. Tuh, dari kabel-kabel panelnya sampai ke ya. Dan di sini kita lihat kabel generatornya juga habis tuh. Langsung main potong. Ini awalnya nih dia mau buka, mau diambil rotornya di dalam ya. Tapi pakai baut terus harus di tracker, jadi ya mungkin dia langsung main potong aja biar cepat. Tuh, sampai di dinamo starnya juga habis. Tuh. Memang leluasa sih karena di sini tuh jauh dari tempat keramaian. Padahal ini pintunya digembok. Ternyata dia masih ada celah lewat atas. Karena memang di sini tuh enggak ada yang jaga kalau malam ya. Karena kondisinya udah semak-semak semua. Nah, orangnya itu lewat di situ di atas, lewat atap. Dan ini mesinnya lumayan besar ini. Ini genset utama untuk menghidupkan crusher. Nah, kita beralih ke box panel. Sama ini juga kondisinya juga digembok, tapi isi di dalam juga sudah habis. Nah tuh, ini di dalamnya ini sudah habis kabel-kabelnya tuh, sudah diacak-acak. Ada 4 panel seperti ini dia dihabisi semua itu. Oh, kabel-kabel besar. Ternyata orangnya itu masuknya lewat parit ya. Parit di bawah panel ini nih, ada parit di situ. Dia masuk lewat situ. Ini terbengkalai ini katanya tuh dari 2017. Jadi sudah lama ya ada orang yang jaga. Ini juga nih panel-panelnya habis nih. Mari kita cek yang di dinamo-dinamonya. Nah, ini dia dinamo utamanya ya. Besar sekali dinamonya ini. Dan sama kabelnya juga dipotong tuh. Ada yang dipotong pakai parang, ada yang dipotong pakai gergaji besi. Besar sekali ini dinamo utama ini. Dan ini yang kedua, sama kondisinya juga sudah habis, sudah dipotong semua tuh kabelnya besar. Yang disisa hanya kabel yang kecil seperti itu tuh, itu pun cuma 1 biji itu yang disisa. Mungkin sudah keberatan ya, jadi tidak diambil. Nah, ini dinamo yang di paling tinggi sama juga dipotong. Dan termasuk juga dinamo-dinamo yang di ujung-ujung sana itu ada 5. Juga sudah tidak ada lagi kabelnya ya, habis. Tuh, yang dari sana, dari sini. Habis, yang tersisa itu hanya kabel yang hitam, yang aluminium kah itu.
Jadi ini kelihatannya nih butuh dana besar lagi nih untuk membangun crusher ini ya. Dan terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.